Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat-sahabatku semua. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan tentunya ya. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mengupdate perkembangan anggur setelah pondasan pruning ya teman-teman. Ini udah hampir 2 bulan setelah pondasan pruning. Kita lihat cabang-cabang atau tersier-tersier yang kemarin kita pondasan pruning ya. Dan ini rencananya juga mungkin nanti sebulan atau 2 minggu lagi saya akan coba pangkas ya teman-teman. Karena untuk pemupukan generatif udah masuk 2 kali ya teman-teman. Nah, di sini untuk percabangannya sudah lumayan agak besar ya teman-teman. Nah, nanti kita ikutin terus ya teman. Baik teman-teman, nih seperti ini mungkin bisa teman-teman lihat ya. Ini kemarin untuk pondasan pruning yang keluar bunga. Ini saya tidak buang ya, saya sengaja biarin ini di Everest sama di Julian tuh teman-teman ya. Jadi untuk Everest juga ini adalah hasil pondasan pruning ya tentunya nih. Terus untuk buahnya sendiri atau berinya sendiri ini udah mau mulai variation ya. Nah, ini udah tuh ada yang sudah mau variation, tuh udah mau berubah warna ya teman-teman. Untuk anggur Everest ini sengaja saya tidak buang kemarin bunganya. Buat rencananya sih ini buat cip-cip aja ya teman-teman ya. Hitung-hitung upah nyiram aja gitu. Nanti setelah ini juga nanti saya akan pruning ya. Nah, ini untuk percabangannya juga nih. Bisa teman-teman lihat nih, udah cukup matang ya teman-teman tuh kayaknya. Ini udah siap untuk put-putnya juga udah pada menjendol atau menggembung ya teman-teman. Nah, untuk anggur Everest sendiri seperti ini tuh. Dan cukup lumayan nih, ada beberapa cabang ya, ada banyak nih. Nih, kemudian kemarin saya dari satu tersier aja ini saya tumbuhkan 2 ya. Tuh. 2 cabang tersier. Nah, ini kebetulan juga membawa bunga semua, terus yang ini juga. Nah, ini juga 2 ya tuh. Ini bawa bunga sama semua bawa 2-2 ya tuh. 2 tersier saya simpan, jadi nanti untuk pembuahan berikutnya agak lumayan ya, agak banyak gitu lah. Nah, kita lihat ke itu juga ada trans, ada Julian. Julian kita lihat ini yang lagi berbuah ya teman-teman tuh. Nah, ini trans teman-teman ya. Ini transfigurasi tuh udah mulai coklat ya tuh. Untuk daerah sini mungkin untuk trans itu yang udah siap adalah trans kayaknya ya. Yang paling siap ini karena cabangnya tuh udah mulai coklat. Tuh. Jadi ini ada beberapa cabang tersier, banyak sih teman-teman, lumayan ya untuk trans udah tuh bisa sehat ya. Untuk percabangannya juga bagus-bagus tuh. Oke, jadi mungkin 2 mingguan lagi kita akan pruning. Nah, kemudian yang saya bilang tadi ini adalah anggur Julian ya teman-teman tuh. Anggur Julian kemarin ada beberapa yang saya pelihara nih teman-teman tuh. Nah, ini cabangnya tuh. Ini juga bawa tuh. Yang ini juga tuh. Nah, ini Julian teman-teman ya. Nah, ini Julian ada beberapa dompol yang saya biarkan juga ini buat ya buat penyemangat lah teman-teman ya. Biarin ini saya pelihara ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 dompol ya untuk Julian. Dan ini untuk percabangannya juga udah bagus ya tuh.
Ini udah layak kayaknya untuk dibuahkan kembali. Nanti saya akan potong di ujung. Mungkin dari sini saya akan lewatin 5 ya teman-teman ya. 5 mata but nih dari sini. Kita lihat ke ujungnya teman-teman ya. Udah siap apa belum? Kemarin saya potes-potesin. Nah, ini teman-teman ya. Saya tadi potesin dari sini tuh 2 cabang. Yang ini sama yang itu tuh ya. Nah, ini indikasinya dia sudah siap. Ini seperti ini teman-teman tuh. Jadi sudah mengeluarkan bunga ya tuh. Tuh, yang ini juga ada ya tuh. Jadi seperti itu teman-teman, indikasi bahwa anggur sudah siap dibuahkan itu seperti ini. Nih. Meskipun kecil, dia sudah mengeluarkan bunga tuh. Ini adalah dari anggur Julian sendiri ya. Nah, mungkin untuk anggur yang lainnya juga mungkin sama ya, seperti itu. Ini saya potes dari anggur Julian aja nih. Kemarin saya nyoba nih, teman-teman. Saya pancing di sini. Padahal ini jauh sekali dari sono ya, teman-teman. Nah, nanti mungkin kan itu lagi berbuah. Mungkin saya akan potong 5 but dari buah ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini penampakannya. Atau sudah sudah siap untuk dibuahkan ya, teman-teman. Insya Allah 2 mingguan lagi nanti. Oke, seperti ini. Jadi itu aja teman-teman updatean kali ini. Jadi jangan pernah menyerah ya teman-teman. Jadi terus kita berjuang dalam berbudidaya anggur. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga menginspirasi. Salam dari CSK Grab. Salam pengangguran. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.